anak lo indigo. Iya, kayaknya yang cowok indigo. Dan pernah meramalkan sesuatu dan beneran kejadian? Iya, waktu itu kejadiannya waktu ada gempa bumi 5,1 di Garut kalau nggak salah. Oke. Tiga hari sebelumnya anak gua sakit-sakitan, terus dia bilang ke neneknya, ke nyokapnya Ayu, dia bilang, "Oma, ada gempa," dia bilang gitu. "Hah, gempa di mana?" "Di Indonesia," dia bilang gitu. "Ya, tempatnya di mana?" Jadi nggak boleh ngasih tahu. "Siapa yang ngasih tahu?" Ada yang bisikin Dede. "Di mana?" "Di dada," dia bilang gitu. "Bukan di telinga nih." Nah, gua coba cek. Takutnya kan kupingnya di sini gitu. Tapi jadi memang ada yang membisikkan dia di dada dia gitu. Terus bisikannya apa? Ya karena di dada, terus kayak ngebisikin, "Di dadaku ada senyummu, ada kubismu, ada kamu, ya ada kamu."